Jadi ya. Saya biasanya pegang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bamis Lover Farm, channel seputaran budidaya lover. Oke, video kali ini akan membuat unboxing ya. Asus Zenfone Mark Pro M2 guys. Ini dia. Seperti apa dan bagaimana isinya di dalam ya. Ini unboxing ala Bamis Lover Farm yang detail ya, lain daripada yang lain. Jadi ini akan dibahas semuanya seluk-beluknya sampai akhirnya ya. Oke, kita akan lanjut. Oke, ini dia unitnya, saya beli online ya karena beli online itu lebih murah. Gak percaya, coba cek saja ya di online. Kalau di sini wah, ya ada yang murah, ya ada yang mahal. Cuma di sini saya waktu nyari itu gak ada yang seperti ini ya. Saya sukanya yang warna biru ya. Oke, ini dia guys. Unitnya. Oke, pertama kita akan buka plastiknya guys. Plastiknya. Ya. Masih plastikan ya. Oh, ini, nah, ini kan terang kalau gini. Ini Zenfone Mark Pro M1. Ini dia spesifikasinya. Oke, kita lanjut. Oke, tadi baterainya lowbat, jadi saya lanjut malam ini ya, soalnya di charge dulu. Oke, ini dia ya. Dapat apa saja, kita akan coba lihat. Oke, ini dia ya. Tadi mungkin sudah kelihatan ya. Ini spek-speknya. Terus ada M2 di sini. Kemudian berikutnya yaitu dapat apa ini? Ini tapi apa ya? Plastik ya, karet ya, pelindung karetnya. Saya taruh saja. Kemudian dapat unitnya gak ya. Ini dia. Saya biasanya pegang Asus ya. Asus. Ya ini Asus juga sih. Maksudnya pegang yang Zenfone. Itu kalau pegang ini terasa berat sekali ternyata ya. Ini saya hidupin dulu ya. Saya ambil handphone saya. Ini Zenfone saya. Ini hampir sama ya ternyata besarnya. Cuma ini full layarnya guys. Ini apa ini? Selamat datang. Oh, ini setel-setelannya gak ya? Cuma itu aja. Terus di dalamnya ini apa ya? Charger sama kepala guys. Ini dapat yang berapa ini ya? 5 volt 2 ampere guys. 5 volt 2 ampere. Oke.
Ini dia ya unboxingnya ya seperti ini. Karena nggak pernah unboxing, cuma sekali-sekali. Oke, dia tadi dapetin, cuma saya ini nggak dipasang ya. Yang ini nggak dipasang, saya beli lagi sebentar. Saya unboxing juga ya. Ini ya, ini beli online juga. Packingnya lumayan bagus ya, banyak banget bubble wrapnya. Dan oke. Ini tokonya bagus banget ya, jadi bubble wrapnya banyak. Ini dia, wish. Saya mau kasih yang ini lah ya, nanti saya akan kasih apa namanya ini, kulit yang ini guys, kayaknya lebih bagus kayaknya. Coba lihat ini, lebih bagus daripada yang apa itu, daripada yang hitam kayaknya. Daripada yang bening maksudnya guys. Ini covernya, kemudian ini saya beli ini juga guys. Ini apa nih? Ngering. Goresnya guys, ternyata aman ya nanti goresnya. Lalu saya ambil dulu nih HP-nya. Kalau biasa HP ini guys ya, ternyata lihat ini kok lebar gitu guys, kayaknya luas gitu. Ini apa ini ya, sebentar. Ini setelan nilai guys, pilihan bahasa Indonesia. Oke, mulai. Oke, kemudian sambungan ke wifi. Ini sandinya. Oke, sekarang sudah dipasang ya. Ini seperti ini ya kulitnya. Ini sangat kuat sekali dan keren ya. Oh ya, kalau Anda belum tahu alat pengeluar SIM ya, ini dia guys. Ada di sini guys, takut kalian itu gak kelihatan ya, bingung-bingung. Jadi ini guys caranya untuk mengeluarkan SIM. Kok sulit ya? Wow, kayak gini guys ya. Oh iya, kalau kalian pengen tahu seperti apa SIM-nya, sebentar saya buka ya. Saya buka dulu. Oke. Buka separuh saja gak apa-apa, guys. Oke, ini sudah.
ini dia SIM-nya, guys. Jadi ada micro USB, kemudian SIM nanonya 2, guys, seperti ini. Jadi kalian bisa buat 2 SIM. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tahu video-video selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya, guys. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.